Hai guys, kembali lagi bersama saya Gavri. Nah oke, video yang sudah ditunggu-tunggu teman-teman ya, untuk menyambut ulang tahun ke-6 Summoner War. Hari ini kita summon dalam jumlah banyak. Oke, di sini ada kalau MS 217, Wind, Wildfire, Water, semuanya total 49. LND nanti juga kita habiskan 12 ya. Biasanya saya memang niatnya untuk kumpul 20, tapi biar untuk pesta ulang tahun ke-6 Summoner War hari ini kita habiskan aja. LS di sini ada 5 dengan Transcall 1. Oke, kalau untuk batu kayaknya enggak deh. Batu kayaknya enggak, saya enggak minat. Memang si Wusa dan Ophelia sih bagus, belum pernah punya. Ya, tapi pun batunya pun masih sedikit, tapi kita simpen aja dulu, ya. Biar agak lebih banyak, lebih kemungkinan untuk dapat ke NB5-nya. Yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe. Bell di samping untuk notifikasi video terbaru. Tekan tombol like, share teman-teman, dan tulis komen kalau ada pertanyaan. Oke, seperti janji teman-teman, yang keingin teman-teman juga, kita akan tumbalkan ini Okeanos, saya sudah punya. Oke, Pungbait juga sudah punya. Bastet juga sudah punya. Sebenarnya sih Bastet memang bisa saja di build 2 ya, karena pun kalau seandainya punya Swift yang besar, Swift yang bagus, speed yang tinggi, pindah ke toko, bisa saja langsung untuk dibelikan, apa, dipasangkan tanpa skill up pun bisa aja, hanya sekedar attack bar-nya aja. Tapi pun karena berhubung Swift saya pun miskin, ya, monster attack bar pun Bennett sudah di buff, jadi tidak ada salahnya kita jadikan batu saja. Oke, sisanya Okeanos itu butuh skill up penuh. Pungbait memang tidak butuh skill up penuh, pun saya pun sudah punya satu aja pun cukup. Oke, ya jelas ya. Di sini kita sudah belum dapat, belum muncul. Mana sih? Kita kan tidak udah beli kan? Oh, belum milih ya. Oke. Sorry. Belum milih, belum muncul. Ya, itu sudah ada ya. Di pojok kiri atas sudah ada blessing 3 ya. Kali aja kita lihat nanti, kalaupun tidak, kalaupun sial suwe kebanyakan kebangetan, kita masih ada MS, masih ada Transcroll yang pasti terpakai satu blessingnya. Oke, sorry. Ini yang chatting private, sorry, kita tidak private dulu. Ini sedang untuk umum, dan saya pun tidak mau spoiler di 127. Memang biasa sih kebanyakan saya di 127. Oke, sebelum saya mulai, ini ada baiknya saya jelaskan dulu, jangan sampai ada yang tertipu-tipu ya. Saya Gavri SW hanya di server Asia, trademarknya di sini bisa dilihat kok. Bisa dilihat hanya 3 LND ini. Jadi jangan salah, memang saya pun tidak ada terlalu berniat pamer, tapi memang mencegah kemungkinan jangan ada yang tiru-tiru Gavri SW yang berniat buruk lah. Oke. Oh shit, lupa. Ada satu lupa, satu lagi lupa lagi. Mantra pusaka kita ini cacing-cacing naga-naga, kalah jadi cacing, menang jadi naga. Oke. Ya, udah. Oke. Nah, oke. Kalau untuk teman yang suka bertanya tahayul segala macam mitos itu sebenarnya tidak benar, hanya karena happy-happy sendiri aja. Tapi kayaknya kita beruntung begitu summon langsung NB4. Hanya untuk happy-happy sendiri aja ya. Yang katanya trik dapat NB5, entah kenapa komen saya atau chat privat banyak banget yang bertanya soal trik dapat NB5. Saya hanya percaya dengan MS yang dalam jumlah banyak ketimbang sedikit. Oke. Okay. Ya walaupun memang ada efek untuk di konten juga, kan nggak mungkin konten buat sedikit summonnya. Wah, ini rate-nya bagus loh. Nggak mungkin untuk konten semuanya sedikit-sedikit teman-teman di konten. Tapi memang dari dulu pun saya selalu kumpul banyak. Semenjak bikin konten memang volumenya tambah besar. Kalau dulu paling 50-100 pun sudah sangat hebat sekali. Tapi semenjak buat konten makin banyak kayaknya makin seru nih. Oke. Tapi kalau ditanya apakah pernah dapat yang dari 1 MS? Pernah. Pernah dapat yang dari hanya 5 MS? Pernah. Hanya dari 3 MS pun pernah. Ya. Jadi tidak ada alasan. Mau yang dari 20 pun pernah.
Pernah 100 ms dapat 2 kali NB5 pun pernah. Oke. Kalau nggak salah dulu saya ingat 100 ms 2 kali NB5 itu berbeda waktu sih dari saya dulu. Berbeda waktu dulu. Pagi summon sekali dapat NB5, saya berhenti, masih sisa 20, simpen sampai sore baru summon lagi, dapat lagi NB5-nya 2 kali. Seperti itu kejadian dulu lah. Ada juga kadang muncul di tengah malam, kadang muncul di pagi hari. Tapi kayaknya kalau soal rating saya, summon saya kayaknya lebih banyak di tengah malam yang baru muncul. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen lihat video reaksi saya tentang summon ini, kayaknya agak sedikit harus kecewa dulu kayaknya. Walaupun saya mau coba pakai handphone istri untuk dipakai rekam video, kayaknya sangat sulit sekali setting posisi dengan banyak meja-meja nggak jelas posisi. Ya, mohon bersabar dulu. Kalau untuk yang tampil facecam, saya memang berusaha untuk cari posisi facecam supaya kedepannya kita bisa dapat facecam ya. Tapi itu terpaksa harus sabar dulu karena memang harus bersih-bersih lokasi dulu. Oke. Malu-maluin juga kalau seandainya facecamnya di belakang nampak ampas belakang, ampas rumah. Oke. Oke, kayaknya ini rating NB4-nya bagus ini, tapi kok NB5 belum ada yang muncul ya? Udah 50 kali summon. Oke. Nah, jadi untuk teman-teman yang pengen chatting, cek link di bagian bawah ya. Jangan pernah memberi informasi penting di chatting in-game, privat-privat itu, chatting privat hati-hati. Kali aja, mana tahu ada yang salah ketik nama, munculnya itu Gavi S, bukannya Gavi SW, malah pakai di chattingnya itu di Gavi KW gitu. Ya kan, ada juga di Asia ada Gavi KW, memang itu dia pun hanya untuk happy-happy aja, tapi di global itu agak sedikit fatal. Gavi SW beneran dibuat. Oke. Ini masih belum ada yang menarik. Oke, kita cerita lagi ya. Untuk konten guide kayaknya ini ya, saya perlu masukkan juga dari teman-teman, tulis di komen di bawah nantinya. Kalau untuk guide dasar kayaknya sudah semua ya kita bahas ya. 1 tahun lebih buat guide summon Noro, kayaknya untuk guide dari dasar sampai akhir kayaknya semua sudah masuk, kecuali arena. Memang saya pun tidak terlalu suka arena, siksaannya terlalu berat juga, mungkin paling di RTA pun saya pun masih kesulitan karena memang rune, secara rune sih kurang beruntung sih. Memang sudah ada sih beberapa set rune yang bagus memang, tapi pun saya juga masih belajar RTA sendiri lah. Jadi kalau untuk penonton kayaknya agak sedikit malu-maluin kalau saya buat nggak RTA atau main-main RTA, padahal mungkin subscriber saya malah lebih jago lagi. Saya yakin pasti penonton ada yang sudah RTA, sudah Guardian mungkin. Entah ya, kalau Conqueror sih pasti ada. Saya sendiri nggak pernah nginjak Conqueror. Conqueror nginjak sekali aja, tapi nggak pernah jadi masuk ring. Nggak pernah di tali akhir penutupan seasonnya itu nggak pernah dapat Conqueror. Paling hanya nginjak 1 kaki di Conqueror, belanja sayapnya, itu pun cuma baru sekali kejadian. Siksaannya terlalu berat, nggak betah banget nungguin, kalah sekali, menang sekali, kalah sekali, menang sekali. Oke, ini kayaknya kok nggak muncul-muncul ini. Bangke banget dah. Agak dipercepat aja ya. Nah, petir, leech, alah. Leech win, bisa jadi tanker untuk reef. Walaupun di necro pun bisa juga, tapi necro kayaknya lebih baik simpen, tunggu twins. Oke, bersih-bersih dulu. Oke, lanjut ya.
Nah, ini saya sebenarnya ada sedikit pertanyaan ya. Seandainya kalau saya punya dana untuk belanja, ya, cash maksudnya, bukan belanja in-game. Maksud saya kalau saya ada dana belanja, lebih bagus beli handphone kedua untuk game kedua gitu, atau mungkin bisa dua handphone, satu dibuat jadikan handphone yang dijadikan kamera. Kayaknya handphone dijadikan kamera kurang baik ya. Lebih baik mungkin beli facecam langsung aja ya. Tapi maksud saya dua handphone itu untuk dua game lah, ataupun mungkin untuk setidaknya handphone kedua bisa untuk WA ya. Saya belum kasih WA, memang tidak bisa kasih WA nomor pribadi itu untuk kerjaan. Kalau seandainya ada handphone baru, saya bisa bikin buat WA lain yang khusus untuk YouTube kita ini. Selain juga mungkin bisa bantu teman-teman juga di handphone kedua, mungkin bisa bantu teman-teman juga dengan chatting. Karena memang chatting saya ini kayaknya sudah agak sedikit mengkhawatirkan. Kadang-kadang balas-balas chatting pun bisa 15 menit, 20 menit, hampir setengah jam. Karena memang player yang bertanya semakin lama semakin ramai, memang subscribernya pun semakin banyak juga. Nah oke, alternatif kedua yang saya maksud apa, beli komputer aja. Komputer desktop maksudnya. Komputer desktop yang supaya untuk editing yang lebih baik gitu mungkin. Wow, itu tadi Cakram Win kayaknya baru pertama muncul loh. Maksud saya itu komputer itu untuk editing yang lebih baik, tentu kualitas YouTube yang lebih baik lah. Tapi sebagai akibatnya, handphone saya sih memang agak jauh di bawah kentang lagi namanya ini. Kentangnya udah hampir, udah kentang tua pun udah terlalu mateng, kentangnya udah mau basi. Woi, NB4 mulu deh tadi, NB5 mana sih, come to shit. Please deh. Belum ada NB5 loh, udah mau 200. Kayaknya memang rating selalu sering-sering mau deket-deket 200, nakut-nakuti gitu. Selalu kejadiannya hampir-hampir 200 baru muncul, nakut-nakuti. Ini juga sebabnya sebenarnya saya jadi nggak berani buat konten dengan summon 100. Apalagi kalau katanya teman-teman yang pengen saya yang summon, ay gila banget kalau kayak gini, malu-maluin banget. 3 loh blessing, ini agak sedikit mengkhawatirkan nih, belum ada NB5 nya 3 blessing, kasih reviver. Saya lagi tidak pernah dapat reviver NB5. Sampai-sampai sudah hampir build Michelle. Sudah hampir build Michelle tuh. Michelle udah bintang 5 tuh saya tuh. Hanya demi supaya bisa Dimension Hall Elunia. Dimension Hall Elunia, Ancient Beast Elunia maksud saya. Ancient Beast Elunia sangat-sangat butuh revive. Kalau tanpa revive itu resikonya tinggi. Kalaupun ada yang berhasil Elunia Ancient Beast tanpa revive itu biasanya ratingnya rendah itu. Sering mau gagal. Mana NB5 nya? Ayo Vampire. Vampire win mah barang fusion. Oke, gelap. Oh gak gelap. Coba gelap, kalau gelap kan berarti milih itu Sky Dancer Lightning berturut. Namanya apa itu? Back to back lightning. Come to shit, come to fuck. Come to shit, come to shit. Nah, lightningnya bagus sebenarnya, tapi selalu NB4. Selalu NB4. Nah, udah 200 positif, 200 MS sudah lewat. Tidak juga petir lightning. Tidak juga lightning. Tidak juga NB5. Wah, frustasi banget loh. Teman-teman pada frustasi nggak sih kalau nonton video kayak gini nggak ada hasilnya sama sekali? Nah, frustasi nggak kalau nonton video yang tak ada NB5-nya? Phantom Thief. Wah, Phantom Thief Water. Jarang-jarang muncul. Baru kali ini muncul, baru sekali ini. Ini bisa nih saya buatkan untuk konten Toa ya.
bagaimana untuk menurut teman-teman kita buatkan konten toanya, karena memang ini hampir penuh, udah waktunya simpen juga. Karena memang itu monster toa sebenarnya, bisa untuk toa tapi bisa untuk PvP juga, karena defense breaknya itu tidak peduli elemen. Skill ketiga, defense breaknya itu tidak peduli elemen dan juga bisa mengurangi attack bar. Jadi sangat bagus sekali kalau sekali kena skill ketiga itu, combo musuh dijamin kacau balau, berantakan. Oke, lanjut yang bagian elemen scroll. Wah, kecewa berat nih kita ini sebenarnya. Kecewa berat. Mantra cacing naga kita jadi cacing hari ini, betul. Beneran jadi cacing. Win kayak ada yang NB5-nya. Bisa milih Eladrill atau milih Taranis. Revive. Ayo. Dipercepat aja. Klik cepat. Ayo, bosan. Seandainya kalau Joker win. Kalau seandainya ini elemen-elemennya itu semuanya tidak ada NB5, ya, bisa jadi nanti munculnya di 5 LS atau di LNT. Nah, kalau muncul di NL ini kan keterampuan banget. Oh, yang lain pada ngiring-ngiring, saya udah 3 tuh LNT-nya. Walaupun udah 3 pun sebenarnya tidak terlalu pandai memanfaatkan juga. Kan goblok kan. Namanya juga cacing gitu loh. Aduh, cacing beneran kita ini kali ini. Iselia. Cacing beneran ini. Gyros pun gak muncul. Ini ferret ini. Ada ferretnya. Ada ferretnya. Yuk, muncul sini. Datang NB5-nya. Raksasa. Oke, nggak ada LS ya. Oke, habis sudah ini. Kalau batu nggak usah deh, batu males. Ayo, gelap. Nggak ada gelap. Astaga. Lagi gelap. Tutup layar. Aduh, glitch lagi. Tutup lagi. Aduh, come to fuck-nya. Lagi, tutup layar gelap, pilih 2. Blessing. Ayo. Kecewa banget. Ayo, mak jangan ampun, minta ampun. Ini berarti come to us minta dihibur ini. Selamat ulang tahun untuk Summoner War yang ke-6. Ya. Selamat ulang tahun untuk Come to Us. Come to Us-nya bukan ulang tahun ya, Summoner War-nya. Selamat ulang tahun ke-6 untuk Summoner War. Semoga player lama ya, yang player tua, player yang sudah betah bertahun-tahun main, tetap betah aja, tetap senang main. Ya, player baru semakin banyak yang datang. Player baru semua berdatangan. Lightning kayak yang ini. Oke. Tak ada lightning. Sukses terus Summoner War. Selamat ulang tahun yang ke-6. Ayo Majang, minta ampun ini nggak ada lightningnya. Satu kek, nggak ada ampun, minta ampun. Oh ya, kita lupa perhatikan. Yang lightning, kalau yang light dan tak ada nggak sih? Wah bangke, memang golem light tidak ada lagi. Ya, akhirnya memang transcroll juga yang diharap, lightning. Oke. Mohon maaf untuk teman-teman yang berharap-harap ada lightning ya. Maksudnya berharap-harap ada NB5 ya, karena memang kayaknya kita cuma bisa berharap dari transcroll aja, tidak ada yang dari scroll biasa.
Apalagi kalau misalnya ada teman-teman yang pengen saya yang summonkan, mohon dipertimbangkan lagi. Ini hari ini kita jadi cacing hanya karena gara-gara ada transcrollnya aja yang baru bisa ada NB5. Kalau tidak mah cacing beneran, percuma saya beli blessing sampai 3-0. Kimak juga kadang-kadang summoner war ini. Ay, kecewa berat. Nah, apa ini dipilih nih? Kan bingung saya ini. Aduh, nggak ada revive. Nggak ada revive. Apa yang dipilih? Ini? Atau ini? Ini atau ini? Bingung saya. Ini untuk dungeon. Ya. Bagus untuk dungeon. PvP pun sebenarnya tidak jelek juga. Rune yang tipe speed tinggi. Damage tipe speed tinggi ya. Kalau ini sebenarnya bisa jadi curang juga sih, tapi butuh tim yang bisa bertahan combo dengan tim tanker. Combo dengan tim tanker. Kalau seandainya ini yang berbahaya dibunuh duluan, maka kalau seandainya ada teman satu tim yang kita yang sulit untuk dibunuh, kayaknya ini bisa jadi potensi. Oh, saya tahu. Saya kan ada Artamil kan yang bisa narik panjang. Ini bagus ini. Ambil ini aja. Combo dengan Artamil yang sulit dibunuh ini akan jadi sangat mengganggu revive melulu. Bisa nggak sih? Oke. Semoga tidak salah pilih ya. Saya akan kombokan dengan Artamil. Artamil susah dibunuh, ini juga akan revive terus-terusan. Bener nggak menurut teman-teman? Oke, kita dapatnya yang kayak ginian. Ayo. Summon nggak ya? Summon kalau dapat Jaymeyer sih sakit hati saya, bener. Kalau bagian ini, bagian NB4-nya pun saya lagi tidak butuh. Sama sekali nggak butuh. Dish Magician, Orion pun sudah ada. Orion pun oke lah, Orion masih bisa dipakaikan ke Fire-nya. Tapi Fire-nya saya lagi nggak ada Fire-nya, ketumbal dulu. Shit-nya. Seharusnya yang jadi impian tuh yang di sini nih. Ini yang bagus. Ini yang pengen. Pierret semua, sekarang semua Pierret sudah bagus, semua sudah layak. Oke, Galian mungkin oke, saya sudah full, tidak perlu lagi. Kecuali kalau elemen darknya memang belum ada. Sangat jauh lagi kalau mengharapkan elemen dark. Mermaid mungkin kurang bermanfaat, kecuali kalau light dan darknya yang sudah muncul. Oke, ini akan, kalau Succubus bagus juga, sudah di buff yang fire. Kalau Lich pun sebenarnya butuh skill up juga untuk yang fire. Sebenarnya sini yang bagus sebenarnya. Oke deh. Agak kecewa berat sebenarnya memang. Kecewa berat. Come to us. Pukimak juga kadang-kadang. Shit lu, come to us. Shit lu, come to us. Oke, seperti ini. Oke, coba lagi. Awakening langsung. Pilih langsung evolusi bintang 6. Belial langsung bintang 6 maksimum level. Sorry, bukan maksimum level. Level 1 patah. Ketika red naik. Oke. Di sini tidak ada skill up. Yang ada skill up cuma hanya menambah damage jeda. Oke, 3 turn untuk skill kedua. Ayo, sudahlah. Oke lah, sekian dulu video kita kali ini. Sangat mengecewakan. Semoga bermanfaat, semoga terhibur. Manfaatnya nggak ada sama sekali. Ini mah digilakan kaum tua saja. Selamat ulang tahun untuk Summoner War yang ke-6 ya. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.